Iya kan? Oke guys, ini match penentuan ya guys ya. Maksudnya kayak EVOS kalau kalau menang masih bisa lanjut game 5, kalau kalah ya langsung tersingkir pulang dan tidak lolos ke M3. Doa Mas yuk, udah guys. Kita doain aja yang terbaik buat EVOS guys ya. EVOS legend lah. Oke, Nak Iwan, tolong Nak Iwan keluarkan semua. Onyx PD banget ya. Siapakah dari kedua tim ini yang akan bisa memenangkan pertarungan di match yang ketujuh dari total? Nobar kok, nggak bisa, sumpah. Iya, apakah Onyx Esports masih bisa mengamankan? Ayo kita mulai ya guys ya. Yang akan membawa mereka ke grand final. Oke guys. Kita mulai lagi game selanjutnya guys ya. Tadi si Gustin dapat hero apa jadi ya guys? Angela ya. Angela. Apa ya bisa ngemut mereka? Berarti Gustin udah terpatok banget sama hero healer sih guys kayak gini. Balik lagi mereka bersemangat lagi walaupun emang sebelumnya memang draftnya EVOS. Healer. Hebat seperti ketiga kok. Wah, alhamdulillah. Nasrai. Itu udah pasti lolos ke saya, Koyur. Lolos. Anjas. Tapi yang EVOS udah ke saya dan dunia. Peringkat satu doang. Wajar lah, kan baru, Koyur. Lihat guys. Ini Sans retri. Oh enggak tahu ya guys. Oke, Sansnya miss retrinya. Oh, nice banget Kersik dapat. Itu belum pakai retri itu sih Sans. Cepet banget dan hampir aja tadi satu tumbukan. Kalau tadi satu aja yang connect, ini bakal di all in. Oh, Kersik nih hero powernya Isun Sin ternyata. Kuat nih. Legend coba lihat rotasinya udah ada di bagian bawah Isan Sin yang melakukan farmingan dengan ada satu. Aku mana paham FF, Cok. Akan mengarah ke area dari orange buff. Ya. Udah level 2. Bukan enggak paham, tembaknya aku tahu caranya. Auto aim kan. Ya. Mana aku mainnya? Iya, sementara Sans. Kan aku enggak pernah enggak Tar. Clover langsung nutupin di situ. Di delay ya sama Clover, pinter banget Clover. Tinggi gitu loh strong Granger. Oh. Untung cewek yang pakai gajah, Cok. Iya. Kenapa enggak Marsha-nya yang di set gajahnya Adrian? Lebih ngeri Adrian. Gak apa. Oke, isunya dapat. Oh. Ambil lah mainnya. Ambil cok itunya. The Japu guys. Belum bergerak sama sekali juga dari Lilia. Tadi juga gitu. Yang akan menjadi roamer benar-benar yang bakal ngebuka vision untuk seorang versi Kapulo. Benar sekali. Oke. Versinya levelnya jauh lebih tinggi. Iya. Udah menang. Udah tadi udah menang apa? Menang Kelomang. Menang apa lagi tuh Mimipri. Ini kok dapat turtle nih udah nice sih early-nya. Ini akan semakin trending lagi, semakin tersebar lagi di luar sana, siapapun di luar sana waduh. Akan tahu bagaimana. Waduh. Ada di MPL Indonesia. Waduh ini. Sekarang untuk tattle-nya udah langsung aja ada. Nice. Retrinya Persik. Guys. Balik obat ya guys ya. Retrinya Persik. Retrinya Persik lah. Retrinya Persik lagi marah banget. Mereka semua selamat tanpa ada. Bagus banget retrinya. Iya, pas banget. Diamankan tetangnya oleh EVOS Legends kali ini. Clover udah siap dengan I'm offended-nya, tapi dia belum mau commit nyulik Drian tadi di area mid-nya. Karena dia tahu dengan Curse of Crown, dengan energy impact. Tapi ini Kaja sakit loh, guys. Inisiasi dari seorang Clover. Sakit nanti. Itu apa? Masih rotasi, belum punya Tyrant Rage. Ini feelingku udah sama ini. Feelingku. Dengan level 5-nya, dia benar-benar kasih pressure abis. Oke, nice Persik. Nice Persik. Berarti Kaja. Dari CW mencoba untuk menahan pergerakan dari Versik terlebih dahulu Papulun. Tapi bahaya sih ini Onyx ini bisa nahan sampai late game kan? Oke, nice. Anti mage marah. Coba untuk menahan ada hard cut juga. Ya Allah. Ampun. Parsenya sakit juga, Cok. Main dari Onyx. Sakit loh, belum ada item tapi Parsenya ini sakit sih guys jatuhnya. Kabur langsung masih bisa. Enggak ada mana. Selamat sudah tadi pergerakan dari anti match-nya namun di atas sana antara Clover dan juga cewek masih belum berakhir pertempurannya nih, Prof. Dia pakai killin Indo go. Iya. God leading yang ada kali ini EVOS Legends sudah. Itu istilahnya ke MSC-nya kok, tahu kan? Anti match tapi harus ingat MSC ya. Bisa semudah itu untuk dirontokkan di. Kuat cok Free Fire. Oke, di atas. Wah, ini Clover bahaya nih. Persia tadi lompat tapi belum terlalu sampai. Oke, okay, nice. Nice salah ini salah. Nice backup Mami Wan. Semati itu. Rata ini. Rata. Nice. Rata. Gila. Maksa dari Onyx. Gila. Nice banget.
Gila, 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 gila. Oke, mati. Mati. Mati lagi, guys ya. Gila. Gila, gila, EVOS marah nih, bro. Tadi itu kalau misalnya pemikirannya kayak flicker, mati Butch, mati Butch, mati. Langsung bertemu dengan versi kakar Katrasi ke bagian depan satu yang terakhir. Enggak dong, keras yur. Keras yur Esme. Tapi versi gak ada retry cok, udah pake aja ke Esme. EVOS Legends seolah tapi free nih. Harusnya free. Benar-benar kesulitan di early game. Ibu enggak buka map. Mereka benar-benar under tapi kali ini mereka ahead jauh banget, hampir mengincar. Oh, ini sih udah agree yang smooth bagi EVOS. Udah enak ini EVOS ya, guys. So, jangan buat mistake-mistake yang enggak perlu aja, cok. Tarat dari masing-masing lane pun masih berdiri dengan kokoh tapi menit berapa kok? Menit 452. Kan kali ini Kiboy masih belum punya item defense yang cukup kecuali satu buat Retau armor karena lihat hantaman hantaman tinju-tinju dari anti match udah mulai kerasa perlahan-lahan dan harus mulai jenis spek. Tapi ini yang agak susah tuh nanti kena parsianya ini. Terlebih dahulu ini sakit parsian sama ya, lihat-lihat gajahnya juga sih. Yang terlihat. Yep. Nih di atas sana juga udah ada satu ada flicker yang langsung diambil aja, ada clover yang mencoba untuk aduh clover nice terlalu dipaksakan. Ini dia tingkat kesabaran mereka sepertinya udah mulai berubah ya Prof ya. Ada kalkulasi bisa ditarik itu sebenarnya tadi guys, cuman kayak untuk enggak yakin, enggak yakin, ragu apa yang harus mereka lakukan gitu. Makanya di sini kita bakal melihat beda 2000 untuk menyelesaikan jauh nih dari pick off nice finishnya. Kufra nih susah banget ya kalau ketemu apa Isunsin. Enggak, bukan Ruby. Ruby, ya SS juga, Yur. Enggak bisa dimakan juga. Oke, mati. Di mana ceweknya? Hampir aja menjadi korban dari Wan. Enggak. Bunuh ya SS. Mati tuh. Sudah terbaca semua gerakan dari Onyx Esports dan kali ini. Bunuh ya SS enggak bisa, guys. Itu maksudnya nangkep ya SS itu Kufra. Namun rek-nya masih benar-benar kuat banget, masih belum ada dari live trend event yang kau marah cok EVOS. Marah besar yang dapat guys. Mereka tahu tadi ada feather ice di atasannya yang udah dikeluarkan oleh Parsianya untuk clear terhadap wave minion, makanya berdia bagian tengah. Mereka berani untuk langsung masuk. Dipastikan tidak akan ada high ground. Mereka pastikan wah, tahu kau guys. Udah beda 4K ya, udah beda 4K. Atas tengah habis guys, bawah rugi bandar. Iya, dan bahkan masih ingin lebih tentunya. Tapi hati-hati sih Esmeralda. Harus jaga posisi kalau kita punya satu. Soalnya tanki depannya itu loh. Yang nge-burst dia itu yang drain yang dimiliki sama. Anjir, suka gue lihat efek ini nih. Agresif play. Kali ini lihat agresif play, hutan musuh diambil semua. Iya, diambil. Nah, ini udah dapat, udah megang banget lah ini. Kalau lu tahu enggak fun fact-nya ya, kalau EVOS ini menang 3-2, maksudnya selain mereka kalah 3-0 awal sama Onyx ya. Lu tahu? Jadi apa EVOS 3 game menangnya 3-2 semua. Sampai kayak match-match terakhir semua, cok. Ya, dikecik-kecikin terus. Iya kan, EVOS menangnya 3-2 semua sampai match terakhir semua. Kalau misalnya dia menang ini 3-2 juga. Ya, semua menangnya 3-2 semua. Aura 3-2, AE 3-2, ini 3-2. Karena top lane kah? 5.000 tuh guys, duit data lagi. Benar-benar seolah termakan oleh EVOS Legends. Iya, nah ini setuju banget. Makanya ini pressure yang bisa diberikan sama EVOS Legends kali ini tanpa banget. Ada yang offended dari Clover kali. Oke, Dian. Rata, nice. Kena sih cuman. Kena sih tapi gak ada yang dimiliki. Mati. Gila. Wow. Parah besar nih bos. Menit 8 tapi inner turret-nya udah langsung dihancurkan. Satu inverter turret bisa aja akan menjadi korban tambahan. Ada snack video, ini dia snack time. Buat player favoritmu di snack video dan dapatkan. Well played bro. Kan skin yang spesial. Iya setuju banget, tinggal download. Anti match sudah gak bisa diapa-apain guys. Ya. Gatina dia. Bisa mendapatin skin dengan cara memvote player favorit kamu tentunya. Federasi ini buka oleh Drian kali ini, tapi bakal mengusir aja pergerakan dari anak-anak EVOS Legend nih, Pulung. Apa sih itemnya? Okay. Itemnya apa ya? Penasaran gua. Ini level 12 cuy. Berhasil mendapatkan dan itemnya ini item mereka ini. Jauh banget dari itemization yang dibutuhkan oleh teman-teman Onyx Esports untuk Bocce langsung BOD pantas sakit, cok. Bahkan BOD. Tadi juga gini ya. Udah jadi banget dia. Reknya udah punya favor plus. Ini bakal menuju ke arah satu lagi. Intinya jangan sampai ya blunder-blunder gitu. Jangan blunder aja nih. Dari teman-teman EVOS Legends-nya.
Kayak kemarin Onyx, kayak kemarin Onyx waktu blunder sama siapa? Onyx blunder lah. Energi ya. Wah, itu mah fatal banget sih anjing. Kata semua. Dengan perolehan item yang udah didapat oleh Iboy menit 9 belum jadi satu item, Cok. Melakukan pertempuran karena sekarang Onyx e-sport. Satu pun belum. Oh enggak, belum ada assist, Yur. Tuh baru jadi tuh. Ini yang aku enggak pengen lihat dari Onyx e-sport. 0 point kill, enggak bisa ngebalik. 0 point kill. Oh ya benar 0, Bro. Iya. Enggak, mereka enggak dapat gold sama XP dari orang ini dari tadi. Main. Lord langsung Lord, Cok. Anjas musik. Anjas. Lambada. Pertama meskipun belum di enhance tapi mereka mau end game ini secepat mungkin. Anjas. 9 menit 30 detik ya. Lord pertama pun berhasil diambil oleh EVOS Legend dan sesama. Wah, ini baru udah ketinggalan jauh nih Onyx nih di beta juga. Masih kuat EVOS kok dari Onyx ternyata. Sekarang, Prof. Ya, ini makanya 7K jauh lah, 7K. Jauh banget. Jauh. Spike dari teman-teman EVOS Legends. Menit 10 guys, 7K. Entar lagi 8.000. Kayaknya bakal di freeze lane begitu aja dari bagian mid lane-nya atau menunggu dari satu pergerakan agar nanti ada yang terpick off dan malam jadi kerugian juga bagi teman-teman dari Onyx. Lemah. Ngambil siapa? Ngambil Drian ya? Lemes. Ya, Drian dapat biru, Cok. Lucu banget, aku langsung terdiam dan enggak setuju gitu ya kalau kita lihat Onyx masih tentunya didukung oleh fans-fans dari Onyx sendiri yaitu Sonic yang masih menaruh harapan tentunya, tapi kali ini kita lihat harapannya seperti akan dikikis perlahan demi pasti karena EVOS Legend mereka sudah melakukan split push di tiga arah yang berbeda. Dari seorang Clover pun udah motong di arah masih berani banget, Cok. Tinggal juga dari Boots yang melakukan hal yang berani banget. Kali ini bakal coba nyicil dan anti-mage sudah berani paling depan masih ada. Langsung di cancel sama anti-mage. Anjas. Nah. Gak mati, Cok, anti-mage. Mati. Tower sakit. Kayak gini-gini nih yang bahaya nih. Nah, tapi dapat tower 2. Aman. 3 tower. Untuk apa enggak dapat sih? 4 lawan 5. Pengorbanan dari anti-match membuahkan ada satu. Oke lah, enggak apa-apa. Dapat tower-nya banyak banget dapat. Anti-match langsung masuk gitu loh. Itu tadi kalau tower mid-nya enggak dapat sih lumayan ini ya. Mereka bisa cycle gitu loh. Untungnya dapat, Cok. Wah, ini pokoknya kalau EVOS sampai masuk grand final, wah viewer-nya pasti rekor, benar-benar rekor, Bro. Meledak. Yalah, EVOS RRQ kan. Gak lama dah, gak air ke EVOS dah. Damage sebebas itu, walaupun tanpa penetration. Dan ini banget feeling damage-nya ketika Feather Airstrike di pop out. Apalagi kalau seandainya nanti ternyata Versik menuju ke arah Immortal dan juga satu dengan langsung, langsung dicari, Cok, sama ini. Bocor. Nice banget, anjing. Hilang, Cok. Gila. Ih, sakit banget, Iwan. Iwan sih sakit banget, guys, ya. Versik udah full item gak? Ya udah deh. Langsung di Immortal. Paling 4 ya, udah full. Apalagi kita ngeliat inhibitor yang sudah hilang 2 di area atas. Dan juga dia dipaksa. Belum sih kok. Masih satu item lagi kayaknya. Versik dapetin beberapa objektif di area bawahnya. Ada hard card yang bawahnya masuk area masih ada ini. Masih ada creep. Tawarnya bawah dapat nih, bawah dapat. Bawah dapat. Free. Nah, gini lah, Cok, EVOS main rapi, anjing kan enak ditonton, Cok. Iya. Iya, apa disiplin gitu ya. Iya. Udah mulai. Ini tinggal nunggu satu lawan lagi, En. Waduh, tadi coba lihat ada tanya. Ya, santai-santai dulu freeze lane-nya. Malah ditumbuk sama si Anas. Versik duitnya lihat-lihat. 11.000, Cok. Ditumbuk sama dia, Bro. Udah semua kayak cerek, udah semua kayak cerek. Sudah, guys. 4 orang EVOS. Mandiri ini ada 4 player dari EVOS Legends yang unggul. Ini benar-benar bakal ketutup banget dari gold leading-nya. Lihat dari levelnya aja kayak Versik di level 15 dan bahkan One sama Sans itu setara levelnya, level 3. CW ini gold lane malah miskin banget, Cok. Sans. Itu under banget. Iya. Antara mid laner dan juga miskin banget ya, 5.800, guys. Jauh banget, Cok. Wah, ini bisa dibilang jauh kayak banget, guys. Menurutku agak salahnya di parsi aja taruh mid sih, harusnya parsinya insane apa? Itu lihat dari acanya 7.000. Kalau misalnya oke kita mungkin ngelihat dari versi mid tiltnya lihat versi 34.000. Kajanya mid gitu ya. Lebih unggul dibandingkan dari Sun sendiri. Wah, ini udah menang banyak sih. Kalian kajang ngeri sih. Wah, rencana mereka harus bermain. Kok itu ngeri. Mereka harus mengelirkan ini dengan sangat cepat sebelum nantinya pemain Onyx itu. Dapat lagi, Cok, birunya. Dapat lagi dia. Hasil mereka dapatkan. Bahkan player keduanya aja dari EVOS juga yaitu dari One. Yap.
Oke, ini dia 5. Untung ya kan, kajiannya cewek. Ada beberapa web mini udah berjalan. Konsin langsung dikeluarkan. Ya Allah. Rek lari, Co. Udah. Ini udah mainnya udah apa namanya? Kursinya berjalan sendirian, bisa kan berikan tidak. Dengan ada satu backup lewat Federal Ice Strike. Tapi ada babi biru Parsia. Pemain Evo 1 untuk 1 pertempuran yang barusan terjadi. Parsia ada babi biru sih. Langsung connect-nya ke cepet banget cooldown, harus hati-hati lagi. Tarik begitu saja. Jadi Gusen itu salah langkah. Nah, itu random tarik sih itu. Si kajanya. Tariknya udah mulai ada di apa namanya kayak sendiri. Yang enggak ini sebenarnya. Tarik aja punya kan. Masih punya paling Sarmon tentunya si W juga. Oh, anti match kok berani banget tuh. Oh, si Sansnya berani banget. Mati lu. Anji gua pernah. Nice. Nah, gila. Nah, itu Sansnya berani lewat sih itu gila kayak gini. Berani banget Sansia loh. Guys ya. Oh gitu Ibai. Berani banget guys ya Sansia. Berani banget. Dar. Berani okay. Banget. Itu Iwan teriak tahu enggak Iwan? Gigi. Yang bukan 5. Berani banget. 2-1.